Halo semuanya, kembali lagi dengan YouTube channel Noisco. Kali ini aku bakal ngadain konten yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya konten aku itu gambar-gambar, tapi kali ini aku beda. Aku pengen ngadain konten mukbang. Mukbang apa? Mukbang nasi gila di kedai bersua. Nah, tapi aku gak sendirian, karena aku bareng teman-teman aku yang ceria-ceria banget. Aku panggilin ya satu-satu. Jawe, sini masuk. Kita panggil dulu ya, sini Jawe masuk. Tadadang, kita cuma gak berdua aja karena kita bakal undang teman kita lagi, satu lagi. Siapa tuh? Mutiara, sini Mutiara. Wah, masuk cuman. Halo guys. Halo. Terus ceria kan kita. Kita nggak cewek-cewek aja, kita harus perlu yang ganteng-ganteng nih. Biar kalian mata jernih. Jadi kita undang Mursyid, sini Mursyid. Sini. Ya, tutupin. Kita bakal mukbang nasi gila di kedai mana? Kedai bersua. Kedai bersua itu ada di mana sih guys? Gang Nangka. Lebih Depok deh. Nah, kedai bersua tuh buka setiap hari ya? Ya. Terus dia bukanya dari jam berapa coba? Dari jam 4 sampai jam 11 malam. Oke, makanya buat kalian semua tonton YouTube kita dulu dan ingat jangan lupa apa? Subscribe, like, and comment, and share it ke teman-teman kamu. Oke, tapi jangan lupa di subscribe channelnya, di like and di comment, dan jangan lupa di share ke kalian. Nian diajak juga sama teman-temannya, diajak juga teman-temannya buat datang ke kedai bersua. Oke, nanti dicantumin alamatnya di deskripsi. Oke, kita mulai. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu biar berkah. Amin. Doa dimulai. Amin. Siapin lagi dulu. Karena kita kalau kausan gila. Wah, ini sama pedes banget level 6. Bisa level 1 sampai 6, pokoknya itu udah kuat banget. Pedesnya sesuai selera kalian semua. Kita lagi ya. Eh, pasang minum gak? Yaudah, pakai lah. Ayo ya. Kita habisin dalam beberapa menit gitu ya? Enggak. Pokoknya nasi gila ini tuh beda dari nasi gila yang lain. Ini rasanya beda enak banget. Karena yang bikin gila. Yang gila asli, anjir. Dikat. Dikat. Gimana perasaannya, Muti? Belum nyoba. Dulu. Kutukung? Udah tukar, Kak. Enggak. Makin pedes itu suka banget. Ini enak nampol sih menurut gue. Bikin lagi rasanya. Apalagi waktu hujan, makan nasi gila. Plus masih anget, bikin jelek banget dong. Cuma ini enak banget. Gue bikin secara langsung aja dari HP. Kok bisa berkata-kata soal pedes? Gila, enak banget, coy. Kedai bersua ini bukannya setiap hari. Setiap hari dari jam berapa? Dari jam 4. Ya, jam 4 sampai jam 11 malam. Terus ini habis banyak banget, anjir. Wow, habis. Kita pasti habis. Buat kalian yang suka pedas, cinta pedas, wajib banget coba. Kan ini rasanya pedas banget, tapi tetap enak. Gila, ini enak banget, sumpah. Pedas banget, anjir, nampol, gila gak? Gila. Buat yang lagi cinta pedas, tenang, slow. Soalnya pedasnya itu sesuai sama pesanan. Jadi kalian semua bisa diatur. Jadi yang buat yang gak suka pedas juga boleh coba dan wajib. Iya, enak banget. Ada di talent, ada asap pedas. Pedas banget, anjir. Sebab mantep gas, pol, gila. Sumpah dari ini kita baru beberapa menit ya kan. Sumpah kita berak bawa panas. Pedesnya kayak omongan tetangga. Pedes omongan tetangga. Anjir, asli udah makin kesini makin pedes, gila. Panas banget yang liat-liat sama yang lain. Kalian semuanya harus cobain pokoknya. Untuk ini enak banget. Worthy, harganya murah. Sesuai kantong. Dia kan kesini lagi tapi katanya mau dipakai. Udah deh. Bayangin kan. Udah banget nih, ngecepin aja. Sambil kita mau buang, kayaknya kita sebelah aku sambil cerita. Biar kesalahan. Betul. Cerita apa ya? Ini kita tuh kedai bukanya dari siapa sih gitu kan? Masih 2020. Betul, 2020. Jadi kita udah berjalan hampir 1 bulan.
Kita harusnya kayak gini dan lain-lain. Kayak gila banget. Apa sih nasi gila? Nasi gila itu tuh sosis, telur, bakso, sayuran. Terus pedes gitu nampol. Oh tapi kita semua jadi gila gitu lagi saking pedesnya banget. Ini pedesnya masih bikin orang waras kok. Gitu. Tapi bisa request. Iya, tetap kita masih bisa request pedesnya. Iya, seru deh pokoknya buat kalian semuanya suka sama yang pedes-pedes. Ini kalian harus cobain sih asli. Pedesnya kita ketagihan. Eh lo bisa segini banyak gila, masih banyak banget anjir. Habis, habis, pasti habis. Gila, serius, pasti habis. Udah tau ini pedes banget gue. Usus gue ini kasihan. Ini tetap sehat karena ada sayurnya. Walaupun pedas, kita enak, sayurnya tetap. Di kamera sih gak tau kelihatan ya, ini tuh aslinya pedes banget anjir. Kalau warnanya gak semerah sebelah atau merah sama yang, tapi itu bener pedes banget. Kalian juga bisa request kalau gak terlalu suka pedes, tapi rasanya enak. Rasanya pas, pokoknya itu semua pas. Hah? Anjir, gue iya, ntar dulu bentar. Tunggu, 20 menitan. Kenapa kalian tadi diam? Nampol banget, anjir. Pedes banget. Kenapa dia tadi gue diam? Soalnya pedes anjir gue sama Oma. Iya, ini rasanya perpaduan kita pas banget buat gue. Komentar deh buat kalian. Ini di daerah mana sih kedainya gitu kan? Depok. Gang Nangka? Masih di Depok guys. Di Gang Nangka. Alamat lengkapnya nanti dicantumin di deskripsi, kalian wajib banget datang. Iya. Dan jangan lupa juga follow akunnya Kedai Bersua, @kedaibersua ya, di bawah ini nih. Iya, di deskripsi box ya. Ini di bawah ini. Kalian diterima. Eh, sebelumnya kenalan dulu nih kita. Kenalan dulu, kalian ada kenalan belum? Oh iya, kenalan dulu. Ini kita tuh, kita semua ini dari founder. Iya, yeah, founder. Pokoknya kita owner. Sebenarnya kurang satu, cuman gak apa-apa lah ya. Kita tuh adalah owner Kedai Bersua. Nih, Kedai Bersua kalau kalian belum tahu nih, foto-fotonya nanti kita tunjukin. Sebelumnya kenalan dulu ya kita sama owner kita. Aku dulu dong kakak yang pakai baju pakai kerudung abu. Kalau gua Mutiara Oktaviani, IG-nya Mutiara 18. Ini gua agak lebih. Terada apa nih? Aku dong. Bisa lihat. Kita tidak ada. Apa sih namanya? Kalau gua namanya Reza Indriani, pakai L ya. Reza Indriani. Biasanya disebutnya Reza atau enggak Jawa sama kalian semuanya. Jawa guys. Nama IG-nya Enri NDRIIENI 12. Jangan lupa follow. Okay, di follow ya. Kalau aku kenalin nama aku Putri Handayani atau sering disebutnya Noisco. Selamat makan, pokoknya kalian harus kesini ketemu kita-kita. Bukan ngobrol-ngobrol bareng, pokoknya bisa semua. Wajib banget datang sama ajak teman-teman dan pasangan kalian, teman-teman yang jomblo. Wajib banget buat teman-teman kalian kita bisa kenalan. Iya, karena kita jomblo. Enggak juga. Pokoknya kita belum nikah intinya. Iya, belum nikah. Iya. Kan kita apa-apa kan belum janur kuning. Enggak, sebelum janur kuning melengkung, kita wajib untuk kenalan. Iya, dengan siapapun, banyak teman. Iya. Terus buat kalian juga, kalau misalkan ada saran recommended, kita mau bikin konten apa, kalian bisa tulis di bawah ini. Ya, aku juga. Wah, hebat. Hai, kira kita udahan, mukbongnya udah habis. Pokoknya piringnya udah bersih banget. Banget, bersih banget. Iya, buat kalian semua jangan lupa datang ke Kedai Bersua. Alamat lengkapnya nanti ada di deskripsi. Jangan lupa datang karena kita buka setiap hari mulai jam 4 sampai jam 11 malam. Kita yang jaga, pokoknya kalian akan selalu ketemu dengan kita-kita. Jangan pernah bosan, karena di sini rasanya gak akan pernah ngebosenin. Iya. Kayak kenangan-kenangan ya. Jangan hilang. Kalau udah gak sayang, bilang. Kalian semua kalau ada saran-saran apa, kalian bisa komen di bawah, Kita bakalan mau bikin konten apa lagi? Jangan lupa tunggu aja. Kita bakalan bikin konten yang lebih seru lagi bersama kita-kita juga lagi. Jangan pernah bosan. Kalau mau ada set movie ya. Kalau ada set movie ditunggu aja ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share.